Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya saja. Yang kami hormati dari Forum Pemuda Pelopor, Pak Nono dan kawan-kawan, juga tadi Pak Bagus yang memberikan acaranya lewat rekaman. Kemudian dari jajaran Dinas Pendidikan lengkap, ada sekretariat, ada bidang Dikdas, PAUD PNF, juga PTK. Kemudian Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, juga guru baik dari jenjang TK, SD maupun SMP. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, di hari ini kita nobar. Kalau Pak Artiko biasanya nobarnya sepak bola, hari ini kita nobar pendidikan karakter Pak Artiko, juga Bapak Ibu yang lain. Semoga apa yang jadi niat baik kita Bapak Ibu, insya Allah dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir insya Allah kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama permintaan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena masih ada acara yang lain sehingga menugaskan untuk acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dari Pemuda Pelopor, Pak Nono dan kawan-kawan, juga Pak Bagus tadi, mohon maaf. Ini saya jadi teringat kuliahnya Pak Muhajir, Pak, tahun 2016 itu. Ya, jadi itulah Bapak Ibu kalau terkait dengan poin-poin tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, saya tidak akan mengulang hal itu. Bapak Ibu, kira-kira ini filmnya kalau di rapat pendidikan masuk bagian mana ini Bapak Ibu? Kira-kira masuk bagian mana? Literasi, numerasi, inklusivitas, inklusivitas. Betul enggak? Ini arahnya ke situ. Bagaimana kita menciptakan sistem inklusivitas bagi semua anak. Kalau selama ini, mohon maaf, anak-anak disabilitas mungkin mendapatkan perlakuan yang kurang, insya Allah di Kota Kediri kan sudah tidak. Kita sudah bisa memahami mereka. Yang dibutuhkan mereka itu kan aku tombonan, betul enggak? Artinya aku bergaul dengan teman-teman itu, kita sudahlah, saya seperti ini apa adanya ya diterima saja kan itu. Dan bisa jadi ibadahnya anak itu kan kalau bisa menerima anak-anak seperti ini. Dan tentunya Panjang juga sudah paham, di balik kekurangan yang ada dari Allah pasti ada kelebihannya. Itulah yang harus kita cari. Sehingga dari situ kita bisa bimbing anak-anak ini. Yang biasanya Panjang juga tahu, anak yang cacat secara fisik biasanya dia punya kelebihan di otaknya. Hanya sekarang tinggal bagaimana kita mengolah otak anak itu tadi. Seperti yang tadi sampaikan, kalau olah pikir letaknya ada di bawah, ternyata olah hati tadi letaknya ada di atas. Bagaimana pikirannya dia bisa dikontrol oleh hatinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana sekarang kita bisa menerima anak-anak ini, pada kesempatan ini Panjang juga akan nonton film ini, mungkin juga ada tayangan yang lain, tapi paling tidak mari kita samakan pemahaman kita, baik itu Panjang dengan kepala sekolah, guru maupun yang lain, bahwa saat ini sistem inklusivitas memang harus kita kedepankan. Nah, oleh karena itu kepada Forum Pemuda Pelopor yang sudah menyelenggarakan acara ini, semoga nanti acaranya di Kota Kediri apa yang jadi niat panjenengan sukses, dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini kalau ini memotivasi. Bapak Ibu masih ingat dulu mungkin yang seusia saya, Pak Hartiko dan yang lain, itu biasanya dulu kalau SD itu nonton film ya Pak Artiko ya? Ya, yes, mari kita kembali seperti itu tadi. Jadi kalau nanti dalam hal ini ada ajakan untuk bisa
mengajak anak-anak nonton, ya mari. Yang kita tanamkan pertama adalah bagaimana mereka bisa memahami itu. Karena Nun Sewu biasanya nanti kan pro kontranya yang tadi sampaikan Pak Gabus tadi terkait dengan pembiayaan tadi itu ya. Yes, mari kita sekarang kedepankan apa makna yang akan kita peroleh. Kalau dulu kita sering diajak nonton seperti itu juga bayar, ya saya ingin dikembalikan seperti zaman yang dulu aja. Dulu juga berjalan, moga-moga ini juga berjalan. Apalagi ini kita ingin mengarahkan anak-anak kita punya karakter. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, kalau saya biasanya hanya cerita karakter, kemarin saya oleh Allah ditunjukkan betul. Bapak Ibu, para pejabat struktural dan fungsional pada lingkungan dinas pendidikan, baik kota kabupaten maupun seluruh provinsi di seluruh Indonesia, kita ketahui bahwa soal penyimpangan perilaku kepada anak-anak Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia, baik itu SD maupun SMP, sekarang ini sudah pada tahapan SOS, sudah dalam keadaan darurat, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita lihat tentang informasi terkini tentang penyimpangan perilaku, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual antar anak di Indonesia ini. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang cukup marak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, pemerintah pusat dan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tidak tinggal diam. Oleh karena itu, lahirlah sebuah peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Pengertian penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir maupun olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian daripada gerakan nasional revolusi mental. Sementara tujuan daripada penguatan pendidikan karakter itu adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik dan dalam rangka menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Kamu kan ibunya, saya cuma kakeknya. Wida tuh cuma gak siap kalau ada orang yang lihat tegar terus diolok-olok tegarnya. Satu, dua, tiga. Satria Tegar Kayana, prajurit yang tidak pernah menyerah. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Yang pasti bahagia, punya rumah besar, ada kolam renangnya lagi. Woi, Mam, gak sedekat-dekat sama anak itu. Yang Wida lakuin selama ini, Pak, semuanya buat Tegar, bukan buat Wida. Dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Berikan haknya sebagai manusia. Gimana testimoninya setelah menonton film Tegar, Ibu? Alhamdulillah, saya terlalu terbawa. Okay. Terima kasih, Ibu. Saya terbawa, memikirkan anak-anak yang seperti itu. Bagaimana perlu nasibnya kami? Tentunya kan jauh dari kenyamanan hidup, hidup yang seharusnya mereka dapatkan. Saya harus dapat. Pesan untuk anak-anak Indonesia apa, Ibu? Ya, pesan saya, segala kekurangan, di atas segala kekurangan itu pasti ada kelebihan. Jadi jangan memandang kekurangan itu dari segi negatif, tapi galilah segi positifnya, agar kita semakin bersemangat, dalam meraih cita-citanya. Dari sekolah mana, Ibu? Dari SD nomor 2. Oke, terima kasih, Ibu. Ya, Ibu, setelah melihat film Tegar? Sangat, sangat menghargakan. Pasti anak-anak.
dan bisa mencontoh sikap sadarnya meskipun dia semangat. Pesan untuk anak-anak Indonesia apa, Ibu? Maju terus, pantang mundur, jangan melihat kekurangan, yang penting terus berkarya dan maju. Dari sekolah mana, Ibu? Terima kasih, Ibu. Boleh diperkenalkan, bisa minta testimoninya dengan Ibu siapa? Begitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak didiknya? Untuk anak-anak, khususnya anak-anak SD tetap saling menjaga seperti yang sama, walaupun ada teman yang kebutuhan khusus, tetap tidak bisa boleh. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu. Oke. Bisa diperkenalkan, Ibu, dari mana atau dari sekolahan mana, Ibu? Terus gimana menurut Ibu tentang film Tegar ini, Ibu? Film yang luar biasa, memberikan keteladanan kepada anak-anak, lingkungan keluarga, jadi keteladanan mulai dari kemandirian, perhatian orang tua terhadap anak, bagaimana kita harus tetap bersosialisasi pada lingkungan, semua digambarkan dengan luar biasa. Film yang patut diajari. Oke, terima kasih. Udah, Ibu? Ya, sudah. Oke, terima kasih, Ibu, ya. Terima kasih. Filmnya sangat luar biasa sekali, menggugah hati, mendebarkan, menarik apabila siswa menonton ini. Ayo, anak-anakku, nonton semuanya film ini. Terus gimana menurut Bapak tentang film tersebut, Pak? Tentang film Tegar ini, kalau saya nilai itu anak-anak akan tersentuh semuanya, apalagi kalau saya lihat yang tadi nonton itu sangat menggetarkan juga. Baik, Bapak dari sekolah mana, Pak? Dari Mono. SD Tenang. Oh, okay. Terima kasih atas testimoninya. Film Tegar, Bapak, sangat mengharukan dan memotivasi. Ini kalau anak-anak kita melihat, insya Allah bisa membangkitkan semangat mereka untuk berjuang, bahwa mereka mungkin diantaranya memiliki kesempurnaan, mereka saja yang diberi keterbatasan mampu menyelesaikan masalah hidupnya, apalagi yang diberi kesempurnaan. Pesan untuk anak-anak Indonesia apa, Bapak? Rajin belajar, tetap sayangi orang tua dan gapai mimpi kalian semua. Dari sekolah mana, Bapak? Dari SDN Baluti 2. Terima kasih, Bapak. Gimana, Pak, testimoninya setelah melihat film Tegar? Menurut saya, untuk pendidikan penguatan karakter untuk film Tegar itu sangat baik, karena untuk mengingatkan saya ketika anak yang berkebutuhan khusus itu harus bisa menunjukkan bahwa dirinya itu bisa lebih baik dari orang lain. Itu juga mengingatkan saya pada keluarga saya di Jawa Tengah. Bilik saya itu juga berkebutuhan khusus, tunawicara, non sewu tidak bisa berbicara. Mengingatkan ketika saya melihat film Tegar itu mengingatkan saya sangat menyesal sekali karena bilik saya itu
tunawicara selama hidup dia itu keinginan dari orang tua saya sendiri itu ingin menyekolahkan, tapi berbeda pendapat dengan nenek saya. Dan akhirnya sekarang menjadi penyesalan bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu harus bisa bersekolah dan layaknya seperti anak-anak biasa. Pesan dan untuk sampai sekarang ini, mohon maaf, untuk bule saya yang saya ceritakan itu meninggal karena gagal ginjal, karena tanpa pengawasan dan orang tua minum obatnya ngawur, akhirnya ginjal yang diserang. Kalau dia sekolah mungkin dia tahu, bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak. Itu. Oke. Pesan untuk anak-anak Indonesia apa, Bapak? Tetap semangat bahwa apa yang kita lakukan itu yang menurut kita sulit belum tentu sulit buat orang yang kita anggap tidak bisa. Dari sekolah mana, Bapak? Dari sekolah SDN 84. Terima kasih, Bapak, testimoninya setelah melihat film Tegar. Menurut saya filmnya sangat inspiratif ya. Jadi selama mengikuti film, terutama ya menahan air mata aja yang pertama. Terus tapi selebihnya dari itu, filmnya sangat menginspirasi bagaimana menyadarkan kita di luar sana itu masih banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mereka juga perlu untuk diperlakukan sama dengan anak-anak yang lain. Film yang menurut saya sangat menginspirasi. Pesan untuk anak-anak Indonesia apa, Bapak? Jadi anak-anak di luar sana, anak-anak teman-teman di selain kita yang alhamdulillah diberikan normal secara tubuh, teman-teman kalian di luar sana masih banyak juga yang perlu berkebutuhan khusus. Oleh karena itu kita harus memperlakukan mereka sama dengan kita. Kita adalah mereka, mereka adalah kita. Dari sekolah mana, Bapak? Dari SMP Negeri 9, Kota Kediri, Bapak Ibrahim Asif. Terima kasih, Bapak. Film Tegar. Alhamdulillah, ada itu bisa mendorong nanti kedepannya untuk anak-anak itu tidak, biar tidak membedakan karakter, keadaan fisik, dan sebagainya itu. Ya. Ya akan buka hatinya anak-anak lah untuk dalam bergaul itu tidak memilih teman. Pesan untuk anak-anak Indonesia apa, Bapak? Ya selamat anak Indonesia, mari kita tingkatkan karakter, tingkatkan semangat, jangan sekali lagi selalu membedakan jalan. Mari kita bersama-sama mengangkat derajat atau itulah martabat manusia. Terima kasih. Dari sekolah mana, Bapak? SDN Sukarame 5. Oke, terima kasih, Bapak. Mangat, ya. Siap.